ketika gue hanya bisa membuat oret-oretan gambar sederhana seperti ini. Tetapi dengan AI, dia mampu mengubahnya menjadi gambar yang realistis. Sebelum itu, intro dulu. AI dan Deep Learning adalah bisnis yang serius di NVIDIA. Beberapa di antaranya adalah proyek yang menyenangkan, menarik, dan berseni. Contohnya adalah NVIDIA Canvas ini, di mana lu bisa membuat foto realistik dari gambar sketsa atau peta segmentasi. Kalian dapat menggunakan paintbrush dan paint bucket tool untuk menggambar pemandangan versi kalian. Di sini juga terdapat filter atau style yang berguna untuk mengubah skenario pemandangannya, mau itu siang hari, matahari terbenam, atau malam berbintang. Bagi kalian yang memiliki GPU RTX, silakan coba NVIDIA Canvas ini. Link downloadnya ada di deskripsi. Tapi, oke Duda, tidak perlu khawatir jika belum memiliki GPU RTX. NVIDIA Canvas yang didasari dari teknologi Gaugen, kalian bisa menjalankan interaktif demonya via browser dengan menuliskan URL gaugen.org/gaugen2 atau klik link yang ada di deskripsi. Pertama-tama, klik centang yang ditandai garis merah ini. Pada input, matikan Sketch and Image. Yang aktif hanya segmentasi aja ya, gue contohin. Karena gue akan membuat landscape berdasarkan peta segmentasi. Lalu aktifkan Brush Tool dan pilih material berdasarkan 4 kategori di sisi sebelah kiri ini. Ada bangunan, tanah, bentang alam, dan tanaman. Contohnya gue akan membuat gambar legendaris, yaitu dua gunung. Gue akan mulai dari membuat rerumputan. Rumput adanya di kategori Plant dan pilih Grass. Sekarang gue akan bentuk dasarnya seperti ini. Lu bisa membuat fill dengan paint bucket tool. Lalu klik render. Dan voila, lu udah berhasil membuat lahan besar dengan rumput yang hijau. Sekarang gue akan membuat gunung. Klik landscape, mountain. Gunungnya 2. Ini misteri lo Dudu. Kenapa gunungnya selalu harus 2? Klik render, boom, gue udah berhasil membuat gunung. Sekarang kita tambahkan maksudnya bukit. Gue mau tambahkan bukit, klik hill. Gue akan gambar di sini. Klik render, hoop, jadilah bukit. Sekarang gue mungkin akan tambahkan sungai di tengah sini. Klik river. Oke, hoop, sekarang udah jadi sungainya. Gua mau tambahkan pepohonan. Klik plant dan pilih tree. Gua akan tambahkan di sisi kiri. Di tengah juga sedikit. Dan di sisi kanan. Klik render. Hoop, wadaw. Sekarang pemandangannya udah menjadi lebih hidup ya. Ya nggak Duda? Sekarang gua akan tambahkan bunga-bunga. Sehingga jadi ada ladang bunga. Klik flower, gua gambar di sisi kanan dan di sisi kiri. Render, hoop, widih, keren. Mungkin di area bukitnya juga ada sedikit. Render, hoop, oke. Sekarang gua mau tambahkan awan. Klik landscape, pilih clouds. Gambar aja huruf Z. Hup. Voila. Jadi dah tuh awan. Oh, gue mau tambahin bebatuan atau kerikil di sekitar sungainya. Klik ground. Pilih mud. Gue akan bikin seperti ini.
Lalu ada batu besarnya di sini. Ah, mantap. Jadi dah, dengan gambar oret-oretan absurd seperti ini, menjadi landscape yang realistis seperti ini. Oh iya Dude, di sini juga terdapat filter atau style kalau lu ingin mengubah suasana atau cuacanya. Pokoknya bebas, sesuai selera kalian masing-masing ya. Karena kalian bebas berkreasi. Kecuali di blog Kominfo. Setelah selesai, klik ikon save untuk menyimpannya. Terima kasih yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Nvidia yang udah menyediakan wadah berkreasi ini. Tepuk tangan. So, terima kasih atas semua dukungan kalian dan juga terima kasih yang sebelumnya udah mengirimkan Saweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gua share kepada kalian. Thanks ya, Dede. Sip, sekian monitor ke-9 ini tentang merubah gambar sketsa menjadi realistis. Jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lo punya karya visual di Instagram, silakan tag Nihil Project. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan terapkan di akhir video. Klik follow terus kalian. Enggak juga gak apa-apa. Oke Dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo!